New normal, sebuah keadaan normal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Begitulah penjelasan yang kurasa saat ini mudah untuk dipahami. Tapi keadaan yang kurasa saat ini berbeda. Virus yang kurasa ini sepertinya tak biasa. Berawal dari mata, kemudian dengan cepatnya ia menyerang hati. Hari demi hari kujalani. Kurasa aku mulai khawatir. Kurasa virus ini amat sangat berbahaya. Karena dalam benakku selalu saja ada bayangnya. Berkecamuklah antara angan dan bayang yang dari itu semua meninggalkan sisa, yaitu kerinduan. Pandemi virus ini benar-benar mengharuskanku beradaptasi. Layaknya mengenakan masker ketika keluar rumah. Sepertinya berhadapan denganmu, sebelumnya harus kubaca bismillah. Agar bibir mampu berkata, hati menuntunku untuk bicara. Ketika pertemuan tiba, mata yang bertemu dengan mata melahirkan fenomena yang hebat. Fenomena yang belum pernah aku rasa sebelumnya. Jantung yang berdetak begitu kencangnya, dan bibir yang seketika itu terdiam beribu kata, dan juga diri yang entah tak tahu harus berbuat apa.